itu. Lagi Sun. Aduh Sun, mantap banget Sun, kau penyelamat Sun, Sun. Halo guys, balik lagi di channelnya Iki Cade ya. Jadi di sini banyak kali yang request, "Bang, bagaimana sih tutor cara buat One Unlimited Ulti?" Nah, jadi tonton aja video ini dari awal sampai akhir. Ini full tutor dan dijamin 100% kawan-kawan dapat mana bandit guys ya. Karena utamanya itu yaitu mana bandit. Dan so pasti untuk awalannya itu kawan-kawan yang butuhkan itu Commanderia skill 1 guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cus ke tutorialnya ya. Oke guys ya, jadi di sini kalau bisa sebisa mungkin kawan-kawan pilih Kagura guys ya, karena di sini dia ada sinergi maginya. Jadi untuk awalan kawan-kawan semua yang ingin mendapatkan mana bandit, so pasti kawan-kawan itu di awal aktifkan yang namanya itu sinergi magi minimal 2 ataupun 4 guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Nah, ini udah aktif ya sinergi magi kita untuk mendapatkan mana bandit di kristalnya guys ya. Oke, jadi sini kita tunggu aja sampai nanti muncul untuk pemilihan kristalnya guys. Nah, jadi di sini paling akurat itu kawan-kawan wajib mengaktifkan sinergi maginya. Bang, kenapa diaktifkan sinergi maginya, Bang? Karena di sini biar kawan-kawan itu bisa mengaktifkan skill dari Ria satunya guys. Kalau bisa di sini kawan-kawan ambil aja untuk sinergi ini ya, purify ya. Nah, jadi di sini kita ambil aja untuk ini ya, kita aktifkan sinergi immortalnya guys. Oke, sini udah aktif, nggak apa-apa untuk awal-awalan di por-por juga tidak masalah guys. Biar di awal kalian itu dapat sinergi mage, kawan-kawan bisa pastikan kawan-kawan pilih Kagura guys secepat mungkin ya, karena untuk mendapatkan kristal mana bandit itu kawan-kawan perlukan sinergi mage terlebih dahulu guys. Ini kan udah aktif 2 guys, kalau bisa kalian aktifkan 4 aja ya untuk sinergi magenya, biar muncul nanti pada saat kita aktifkan skill 1 dari Rianya guys. Oke, di sini kita tunggu aja. Oke, di sini kita masih menang ya. Di sini kita ambil aja untuk ini aja ya. Di sini kita boleh upload slot. Kita aktifkan untuk sinergi guardiannya guys. Ini udah aktif, ini udah 2, ini 2, ini 2 ya. Oke, kita tunggu aja di sini apakah kita bakal masih menang. Apakah kita lose? Kita tunggu ya. Di sini dia Layla nih, kayaknya kita bisa rungkat ya, karena di sini guardiannya lembek guys. Kalau bisa tadi kita dapat itu ya, dapat Lolita biar penambahan seal darah putihnya tuh deres. Oke, di sini kita lihat kalah ya, seperti yang kita prediksi di awal tadi kalah. Oke, kita tunggu aja. Nani? Why are we still here? Nani? Nah, setelah ini bakal muncul ya. Apakah kita dapat sinergi kritikal mana banditnya? Dan di sini kalau bisa, ini kalau bisa kalian itu dapat magic crystal mage ya, kalau nggak elementalis. Kalau seperti ini ya kawan-kawan bebas pilih mana, yang mana aja. Nanti next selanjutnya nanti kita bakal kasih tutorialnya ya. Ini kan sebenarnya kita kalau bisa dapat ya magic crystal itu untuk mage ataupun elementalis ya. Tapi di sini kita tidak dapat ya, kita bebas aja pilih. Nanti kita nextnya kita bakal kasih tahu guys. Nah, di sini ada ini guys. Oke, kita aktifkan aja, nggak apa-apa kita buang-buang dulu. Untuk di awal tidak apa-apa ya.
Pak di sini dua hero masih unggul ya di sini. Nah, jadi ini adalah kita kasih plus tutornya ya, guys ya. Karena di sini kita dapat untuk magic critical magi atau penilai mentalis, karena biar lebih worth it ataupun biar lebih efisien, itu kawan-kawan bisa dapatkan magic critical elementalis ataupun mage. Jadi di sini kawan-kawan tinggal convert dari skill satu rianya ini, tinggal pilih ya seperti dapat mage itu udah bisa dikombokan langsung, guys. Kalau seperti ini tipsnya ya, nanti kita ngandalkan dari ini ya. Dari perputaran ini, di sini ada wan-wan, ada gore. Kalau bisa kita ngambil gore sih ya. Oh, diambil, guys. Wow! Apa-apalah ya. Kita ngambil wan-wan dulu juga tidak masalah di sini. Kita untuk awalan ngambil wan-wan dulu nggak masalah ya. Till it's cool, just cool into the mouth. Nice. Oke. Jadi ini tips selanjutnya itu biar kawan-kawan bisa mendapatkan di sini, pastikan kita udah dapat skill 1 dari Ria ini, pastikan ya ini ya. Mage, guys. Jadi kita butuh elementalis untuk di next roundnya, guys ya. Oke, di sini kita buang. Ini kita masukin aja ini ya. Nanti aja ya, next aja ya. Oke, aduh, belum kita ganti, guys. Ini kayaknya kita masih turun ya. Enggak ya. Ini Mia, ininya Karinanya uncung langsung ngincer si Mia, guys. Jadi tutornya itu sebenarnya yang paling susah itu dapatkan mana bandit, guys. Karena mengapa begitu? Karena di sini hoki-hokian, guys. Tergantung kalian. Misalnya kalian tidak dapat mana bandit di awal, nanti di next round itu pastikan kawan-kawan bisa ngincer mana bandit, guys. Oke, di sini kita tunggu aja ya. Ada loli, guys. Oke. Di sini udah muncul nih. Apakah kita dapat mana bandit? Di sini penentuannya, guys ya. Bentar lagi, guys. Santai-santai. Kita ganti ini ya, si ini kita buang aja, kita masukin ini. Apa-apalah ya untuk di awal ya, kita aktifkan. Kita nyari ini, guys. Apa? Nyari magi satu lagi nih. Untuk biar bisa convert skill 1 Rianya, guys ya. Jadi di sini kita bersabar terlebih dahulu. Ini seharusnya sih udah dapat lah ya. Oke, ke belakang Karinanya ngincer Arlotnya ya. Aduh, nah itulah keuntungan dari Lolita, guys ya. Di situ ada penambahan untuk darah seal putihnya, guys. Nah, jadi di sini bisa kemungkinan kita masih menang dengan kondisi darah yang 76, guys. Till it's cool, just cool into the mouth. Nice. Ya, untuk mengubah formasi nanti ini bisa dibilang kita hancur-hancuran, guys. Jadi kalau bisa kawan-kawan pertahankan sebisa mungkin darah clan ini ya, paling-paling di atas 50% jika sudah perputaran ke level 8, guys. Oke, di sini. Nah, jadi di sini kita langsung dapat mana bandit, guys ya. Jadi ini cukup mudah triknya dilakukan untuk kalian semua ya. Jadi di sini kita langsung dapat mana banditnya. Jadi yang terutama itu kawan-kawan aktifkan di awal itu sinergi mage. Kalau bisa 2 hero ataupun 4 hero itu sudah bagus banget, guys. Nice. So pasti nanti dapat critical mana banditnya, guys. Oke, di sini kita tunggu aja. Oke, di sini kita udah ambil wan-wan. Jadi selangkah selanjutnya kita butuh ya apa ya, si ini, guys. Critical elementalis, guys ya. Ini kita ambil winter aja lah ya, soalnya kita nanti butuh golden stuff, guys. Kita dapat, pokoknya kita kumpulkan hero elementalis, guys ya. Di sini kita tinggal convert ininya ya.
Oke, di sini kita pasang dulu aja untuk ini. Udah aktif, jadi kita langsung ambil sinergi magenya ya. Kita convert dan kita dapat mage, guys. Seperti ya, seperti di awal tadi ya. Oke, kita buang aja ini karena kita udah dapat dari sinergi magenya ya. Nah, bagus, mantap, langsung ke belakang ya. Pokoknya kita sebisa mungkin di atas up 50 darah kita, guys, untuk mengkombokan 1-1 unlimited ulti ya. Nah, bagus nih ini nih ya. Ayo Kagura, ngebrus. Dah, ini udah menang ya, udah dipastikan menang nih kayaknya nih. Waduh, kayaknya bisa turun nih, guys. Kalah nih kayaknya, kalah. Level aduh, kalah guys ya, nggak apa-apa ya, 8 di sini ya. Nah, ini ada hero elementalis. Kita butuh elementalis guys ya di sini. Oke, udah jadi Kaguroi. Masih level ini guys. Jadi di sini kita kasih ke ini aja ya. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini ada one-one lagi guys. Ini bisa dibilang peluang bagus ini ya. Ini kita buang aja nih si ininya nih. Kita sikat dulu aja untuk di awal. Yang kita butuhkan di sini untuk magic crystal elementalis guys ya. Biar combo kita berhasil. Waduh, kena ini kita guys. Nice. Ayo, aduh, langsung kena itu guys. Langsung jadi level wow deh guys. Oh, masih menang nih. Nah, kroyok minyak kroyok. Jadi duta pargoy deh guys. Oke. Udah kelar. Selanjutnya kita kalau bisa kita dapat ele guys. Ini sebenarnya udah bisa kita buang, kita pasang untuk hero-hero ini ya. Tapi sini karena ini udah berapa nih stacknya? 6 baru. Oke, kita di sini sabar dulu aja. Intinya kita harus unggul ya. Kita tengok dulu line up dari musuh. Oke, masih aman ya. Kita masih aman ini. Kita sabar dulu aja. Ini kita pindahin ke Karinoi aja. Ah, mantap. Langsung ke belakang deh, guys. Waduh, Lancelotnya coy. Agak rusuh nih Lancelotnya nih. Pukul Lancelotnya, pukul boy. Kroyok. Mantap. Kena kroyok guys Lancelotnya, guys. Slebau. Masih menang, guys. Jadi di sini pokoknya kita harus main santai ya. Jadi di sini kalau bisa kawan-kawan dapat golden staff biar bisa combo 1-1-nya itu maksimal, guys. Elementalis, aduh, belum muncul ya. Mungkin di next game. Di sini kita ambil golden staff nih kalau bisa nih ya. Please kasih golden staff dulu, brother. Mantap, brother. Dapat golden staff kita, cuy. The mouth. Nice. Nah, di sini belum bisa kita kombokan, guys. Karena di sini masih level 1. Kalau level 2 masih bisa lah ya. Jadi sini kita tuh kumpul-kumpulkan dulu aja. Kita berharap dapat elementalis. Oke, di sini aktif. Kita bisa masukin aja ya. Nggak apa-apa. Bang, kok abang nggak kumpulin sih untuk koinnya, bang? Kok boros banget? Nggak apa-apa. Di sini selagi kita bisa up level ataupun upgrade slot, di sini kon-kon upgrade aja. Karena di sini musuh udah sampai level 7 semua nih. Bisa kalian lihat ya. Jadi kemungkinan kalau kita tidak upgrade slot, kita bisa turu, guys. Waduh, malah kepindah ke Lolita. Gak apa-apa lah ya, di sini kalau bisa jangan sampai kesentuh nih. Waduh,
Oke, okay, selebau mati Arlotnya guys, guys. Wow. Ini masih bisa menang lah ya. Oke, okay, di sini masih bisa menang nih guys, dikeroyok nih. Ruby, ulti Aurora. Duar. Masih banyak guys. Wah, kena ulti ini lagi. Ayo jangan sampai dia level. Ayo. Menang lagi ya. Di sini kita Winsex sudah menyala bangku. Dapat Vale. Sebenarnya kita nggak butuh nih Vale nih guys. Apalah ya di sini untuk kita. Ini jadi kita butuh hero elementalis untuk combo one-one-nya. Di sini udah berapa hero elementalis nih guys? Bentar. Ini kita pindahin dulu aja. Biar nggak kestun nih. Ini udah 1, 2, 3 guys. Nanti kalau kita dapat sinergi dapat critical magic elementalis udah 4, berarti kita butuh 2 hero lagi ya. Butuh 2 hero lagi guys. Udah level 8 aja, cok. Yang bener aja lah, boy. Waduh. Yang level 8 aja, cok, dia. Untung ada itu, guys. Waduh. Waduh, kalah kita di sini, guys. Udah level 8 aja dah guys ya. Udah aktif tarsnya nih. Bahaya juga nih kita lawan dia nih. Asli, sumpah ini kita bahaya banget ya. Apalagi di sini dia ada seal. One-one kita nggak bisa survive nih. Oke, di sini kita ngambil apa? Kalau bisa kita ngambil clone, guys. Berikan peluang hero, enggak gold attack. Enggak mantap. Kita ambil gold aja lah guys ya. Oke, di sini cari Wenwen nih. Cari Wenwen susah banget. Please, kita butuh ini. Kalau udah nanti kita bisa komboin langsung nih. Ayo, kita butuh elementalis. Come on. Muntun, Papa Muntun, kasih dong elementalisnya dong. Please elementalis dong. Puh Muntun elementalis please. Alhamdulillah guys. Shit. Dapat elementalis guys ya. Jadi di sini kita tinggal combo hero-nya aja guys. Oke, dapat elementalis. Di sini sebenarnya udah bisa bermain-main kita di sini. Tapi di sini kita tidak ada hero nih, one-one nih. Sebenarnya kayak gini aja sih kombonya. Ini guys ya. Mana? Meski one-one ini. Nah, sebenarnya kayak gitu aja guys ya. Wow! Simple dan mudah banget guys. Di sini kita masukin ini ya. Nah, di sini tinggal nyari ini nih, elementalis guys. Nah, oke, dapat. Ini udah 3 ya. Di sini kalau bisa kita masih winner dulu aja ya. Waduh, mantap ke belakang. Nah, kroyok tuh. Baru Dark Well-nya, guys ya. Ini belum bisa aktif, guys ya. Nih, bisa convert ya. Di sini kita tinggal butuh ini aja, guys. Elementalis full 6, guys ya. Kita butuh elementalis full 6, guys ya. Di sini bisa ditengok ya, guys ya. Udah mulai terbang-terbangan, guys ya. Terbang-terbangan guys ya, tapi ini belum maksimal karena elementalisnya belum full untuk 6 hero guys. Jadi sini masih 3 ya. Kita butuh 3 hero lagi biar one-one kita unlimited guys. Waduh, di sini kita malah imbang. Nice. 4. Ini udah bisa survive nih guys. Kalian mau coba guys nih. 4. Ini kita buang 5. Ini kita buang 6. Udah full guys ya. Ah,
set. Udah bisa dibilang terbang-terbang nih. Into the mouth. Nice. Ya, untuk hero kita, guys. Oke, di sini kita masukin ke sini. Ini biar aja. Ini sebenarnya mau kita buang nih, enggak guna itu. Kita buang, kita nyari Wenwen nih. Please lah, Muntun. Ah, nih kita aktifkan sinerginya aja nih. Oke. Lihat guys ya. Lihat untuk Wenwen kita nih, guys. Bisa lihat ya, suf terbang tanpa henti, guys. Bisa dilihat guys ya, tapi di sini kita masih down level nih. Kurang bagus dan kurang maksimal untuk kombonya ini, guys. Tapi di sini udah tidak bakal nyentuh tanah, guys ya. Karena di sini udah unlimited, guys, tuh. Bisa dilihat guys ya, tapi di sini kita kayaknya kalah untuk ini nih. Aduh, ada shield deh, cok. Dia kalau ada shield, darah shield gitu nggak bisa survive, guys. Untuk one-one-nya guys ya. Jadi itu yang harus dihindari. Kalau ada shield darah putih dari musuh, one-one kita kalah, guys. Jadi itu yang wajib kawan-kawan perhatikan, guys ya. Please lah, ini Muntun nggak ngasih one-one, cok. Kok? Nah, jadi nih, guys. Lebih baik kita kasih ke ini ya. Oke, guys ya. Ini, aduh, Muntunnya nggak sehati, guys. Mana nih one-one kita nih? Ayolah, come on Muntun, come on. Udahlah nih, kita aktifkan aja untuk one-one-nya, guys. Kita buang aja nih. Aduh, ini bisa kalah loh kita nih. Sumpah loh Muntun, nggak asik banget, cok. Tuh, udah unlimited ulti, guys, ini. Tapi di sini hero kita ngelow banget loh. Tuh, dia kalau ada shield darah putih tuh kita bakal ke cancel ultinya, guys. Oke, ya di sini masih bisa survive nih. Nice, masih menang. Oke ya, terbang terus tanpa ampun, guys ya. Nice. Untuk one-one terbang-terbang di sini kita kalahnya sama ini nih, sama Tars nih kayak. Kita kalahnya sama Tars nih, guys. Waduh, ini udah Tars full nih sih. Kita butuh hero level 2 nih. Ayolah Muntun. Kekompakannya Muntun. Di sini ada gor, guys. Kalau bisa ngambil gor. Ayo Muntun, ngambil gor Muntun. Please kasih gor. Dapat gor. Mantap, kita buang itunya ya, angelannya ya. Kita ganti gor ya. Kalau bisa sih kita dapat sinergi ini ya. Dapat buku, dapat critical untuk. Nah, di sini udah aktif. Please lah, ini butuh one-one aja nih, cok. Nggak compatible banget nih Muntun nih. Kita gacha dulu lah ya, sampai 10 ya. Please, one-one. Aduh, cok, ini dihabisin musuh kan. Ini kita kalah loh lawan ini nih. Asli ini kita lah kalah loh ini lawan Tars 3 kalau masih level 1 gini. Asli loh. Kalah telak loh kita ini. Aduh kacau. Terbang. Nah, terbang lagi guys ya. Udah cosplay terbang nih guys. Aduh, weh, ayolah, come on lah. Mam tuh. Mam tuh gor kita guys ya. Jadi cukup mudah banget guys. Jadi langkah awalnya itu kawan-kawan, ya bisa dibilang ya kita pakai commander ya. Jadi langkah keduanya kawan-kawan di awal ambil hero mage biar aktif sinergi mage untuk 2 hero ataupun 4 hero. Bang, kenapa harus 2 hero, Bang? Karena nanti kita untuk convert ambil critical magenya itu dari skill 1 Ria biar kita dapat untuk critical magenya, guys. Wow! Guys. Sebenarnya combo ini mudah banget. Aduh, ini kita cuma butuh ini aja loh. Nah, one-one guys, enggak apa-apa kita buang-buang, guys. One-one kita udah level 2, guys ya.
Di sini lawannya ini enggak ini no counter, cok. Sumpah cok, ini no counter, cok. Cok ya. Ini udah no counter sih kayaknya, tapi masih bisa kita counter lah ya. Semoga dia enggak ada shield darah putih, guys. Ini masih bisa menang nih, guys, kayaknya ya. Aduh. Aduh, kacau, kacau, guys. Ulti lah, Gor. Gor. Nice. Aduh, tapi sikit banget, guys, dia. Tapi di sini Sun kita lumayan membantu nih. Nice, lihat lah, guys, ya. One unlimited ulti, guys, ya. Di sini kita masih menang ya tuh. Enggak ada nyentuh-nyentuh tanah, guys ya. Dia alergi nyentuh tanah, guys. One unlimited ulti, guys. Sangat-sangat mantap banget ya. Di sini kita kalah sama Tars 3 nih. Ini wajib kita ya perhatikan banget ini ya. Kita kalau bisa ini dapat buku, guys. Oke, di sini kita kalau bisa dapat buku. Ini si kapten nih. Oh, dia ngambil gor juga, guys. Mana tau nanti kita jadi kan. Ada Sun Gokong nih. Habis ya. Kalau bisa Sun Gokong level 2 nih. Ayolah, come on Muntun. Please Muntun. Ayo Muntun, kasihlah kemenangan untuk kali ini Muntun. Untung kita darahnya masih 3-4, guys. Jadi masih bisa dibilang kekalahan. 2 kali kalah udah turu gitu nih, guys. Tapi kalau bisa nih janganlah ya. Ini counternya cuma shield darah putih aja nih, guys. Dapat ini kita ambil aja lah, guys ya. Blood Wings. Ini kalau lawannya ada Blood Wings nggak sini? Aduh, ada Blood Wings. Cok, udah sih ini kalah kita ya, wan-wan kita. Ya, guys ya. Ini bisa dibilang wan-wan kita kalah nih, guys. Ini lawannya kayak gitu ya. Jadi di sini kita pisah-pisahin aja hero-nya nih. Ada Gatot, guys. Ada Gatot. Nggak bisa, guys. Kita harus pisah-pisahin nih untuk hero-nya, guys ya. Ini kita harus pisah-pisahin hero biar nanti Gatotnya terbang ke hero yang minim perkumpulan, guys. Waduh, kena kunci, cok, wan-wannya, cok. Waduh. Wan-wan terbang, mantap, wan-wan. Ayo. Wan-wan, guys. Wan-wan is real. Ini. Apakah menang kita, guys? Wih, gila, wan-wan kita masih survive loh di musuh ini. Wih, masih bisa kemungkinan menang. Aduh, ini ada shield darah putih dan nih gore nih. Please. Aduh kan nih, dia kalau ada shield ini masih menang, guys. Masih bisa menang nih kita. Please. Aduh, darahnya full, cok. Wih, masih menang, cok. Masih menang kita, cok. Mantap. Oke, jadi sini kita tinggal lawan Kapten 15 aja nih, guys. Ini jangan sampai kena ya. Di sini kita di tengah aja nih. Oke ya, jadi di sini kombonya bisa dibilang berhasil. One alergi tanda kambing bak. Kambing bak. Waduh, guys. Oke, di sini penentuan, guys ya. Apakah kita masih menang apakah tidak, guys? Semoga kita masih menang ya. Ayolah Muntun, ini level 3 dong. Wih, gornya. Please lah, Gor. Gor. Aduh, cok. Jangan sampai kena. Oke, wan-wan kita nggak kena ya. Dia intinya jangan sampai kena, guys, wan-wan kita, guys. Terbang wan-wan. Mantap. Nice. Oke, guys. Masih
Masih terbang guys. Waduh, masih terbang guys, masih terbang guys, masih terbang guys. Oke, gore-nya masih survive. Waduh, ini banyak banget loh. Ini bisa kalah kita nih, sumpah. Oh enggak, masih 14 detik, 14 detik. Ayo 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 14 detik. Ayo 14 detik guys, 14 detik, 14 detik. Woi 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 woi. Itu cok. Nice. Wow. One-one energi nyentuh tanah, adik-adik ya. One-one energi nyentuh tanah, guys. Kita nyari gore nih, nyari gore. Nyari gore. Please, please, gore. 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 Aduh, guys, sampai musuhnya bilang ngebug. Aduh, ngebug. Kambing bug. Ayo, guys, ya. Di sini kita lihat ya, dia apa yang diubah ya nih. Oh, dia ngincer wen-wen kita nih, guys. Nggak usah main kalau takut kalah. Ah, siap bang, siap. Siap bang, siap. Takut kalah kita bang. Siap bang, takut kalah kita bang. Oh, nggak kena guys. Kita udah tahu guys. Dia bakal meledak-meledak di kiri guys ya. Rasakan tuh one one unlimited ulti guys ya. Wih, cok, ini bisa kalah loh kita ini. Nice, sun, ayolah kemen sun, cover sun, nice, ulti lagi sun. Aduh Sun, mantap banget Sun, kau penyelamat Sun. Kita tahu guys ya, lawannya itu bakal ke belakang guys. Oke, jadi di sini kombonya berhasil 100% guys ya. Kita langsung menang guys. Hai guys, nama aku Ciaroy. Aku mau ngeprank teman aku anak TPR. Hari ini aku mau pura-pura nggak mau berteman sama dia. Kameranya aku taruh di sini biar dia nggak bakalan tahu. Nah, itu teman aku lagi kesini. Roy, kamu lagi ngapain di sini? Lagi duduk. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan terus konten prank selanjutnya ya. Dengan one-one unlimited ulti skill 1 Ria guys ya. Oke, jadi di sini sampai videonya. Jadi intinya kawan-kawan itu ciptakan one-one dengan skill 1 Ria, dan kawan-kawan pertama itu ambil untuk hero magi kalau bisa Kagura ya, dan aktifkan 2 sinergi hero magi guys, kalau bisa 4 biar nanti untuk combo skill 1 Rianya dapat magi. Dan seperti di video tadi, kita berhasil kombonya. See you next video, bye bye.